Ini pula susulan denda oleh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Berikutan kesalahan penyokong pada Sukan C Kuala Lumpur 2017, KL 2017 Ogos lalu. Penganalisis sukan tanah air Khaizir Ishak Ubah berpandangan, tiada apa yang boleh dilakukan FAM selain akur, namun apa yang penting kini untuk FAM membuat rayuan. Sekalipun amat kecewa dengan perbuatan penyokong, namun keputusan itu terpaksa diterima badan induk rasmi tertinggi bola sepak negara. Saya menyarankan penyokong mesti ada satu ketua, satu kepala atau satu presiden. Mungkin dapat mengawal dengan lebih baik dan lebih tersusun dan lebih mudah. Namun apabila membaling botol, kita tahu lagi dulu sikap membaling botol tu kalau zaman 70-an, 80-an pun ada. Tetapi pada masa itu belumlah sampai memudaratkan sangat. Tapi sekarang hingga membawa kemudaratan itu hingga keluar stadium. Dan saya rasa hukuman yang dikenakan oleh AFC adalah mereka menjalankan tugas mereka. Mereka melaksanakan peraturan atau proposal undang-undang. Itu termaktub dalam undang-undang FIFA yang harus kita akui. Bercakap di Subang Jaya, beliau turut menegur sikap penyokong yang suka mencetuskan provokasi agar bersikap matang dan rasional. FAM didenda $42,000 Amerika kerana melanggar kod tata tertib dan etika AFC. Antara kesalahan dilakukan, menghina pasukan lawan ketika berdepan Brunei dan Singapura di Stadium Shah Alam pada 14 dan 16 Ogos lalu. Selain kesalahan membakar mercun pada aksi separuh akhir Malaysia berdepan Indonesia di stadium sama pada 26 Ogos lalu. Juga tindakan penyokong membaling botol minuman ke padang ketika aksi peringkat kumpulan B antara Indonesia dan Kemboja.